Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada yang berusaha, Encik Mazli bin Bojo, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Anglik, Barisan Guru-Guru Penolong Kanan, Guru-Guru Tahun 6 serta Ibu Bapa Tahun 6 yang dikasihi. Terlebih dahulu, saya panjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat bersama-sama kita untuk sesi taklimat secara atas talian tentang pentaksiran psikometrik iaitu inventory kecerdasan pelbagai ECAP tahun 6 bagi tahun 2021. Untuk tidak melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Encik Mazli bin Bojo untuk memberikan penerangan sebersedikit tentang taklimat ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati ibu bapa dan penjaga, murid-murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Bandar Anglik, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberi sedikit taklimat dan penerangan berkenaan dengan pentafsiran psikometrik untuk murid-murid tahun 6. Jadi untuk makluman ibu bapa, semua murid tahun 6 sama ada di sekolah bandar anglik ataupun di mana-mana saja, mereka perlu mengambil satu ujian yang kita panggil ujian PPSI, iaitu pentafsiran psikometrik. Yang mana untuk makluman ibu bapa, pentafsiran psikometrik ini penting terutama apabila anak-anak kita ingin memohon kemasukan ke sekolah khusus. Sekolah khusus ni adalah sekolah berasrama penuh. Contoh sekolah khusus ialah sekolah berasrama penuh, sekolah MRSM, sekolah agama persekutuan, kolej vokasional dan sebagainya. Pada tahun lepas, tahun 2020, ramai di kalangan murid-murid SK Bandar Anglik ini yang memohon masuk ke sekolah khusus. Dan pada tahun ini, tahun 2021, lebih 30 orang murid SK Bandar Anglik telah berjaya diterima masuk ke tingkatan 1 di sekolah-sekolah berasrama penuh di seluruh negara. Jadi tahun ini saya percaya ramai antara ibu bapa yang berminat untuk memohon ataupun berminat agar anak-anak belajar di sekolah berasrama penuh ataupun sekolah khusus. Jadi salah satu syaratnya untuk kita memohon ke sekolah khusus ialah murid-murid mesti menduduki ujian psikometrik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa yang saya hormati, untuk sekolah kita, Sekolah Kebangsaan Bandar Anglik, saya tegaskan, kita tidak ada masa lagi untuk buat ujian ini. Kerana minggu depan kita dah cuti raya. Lepas cuti raya, murid-murid dicutikan BDPR, belajar di rumah. Kemudian cuti sekolah. Lepas cuti sekolah, ada pula peperiksaan pertengahan tahun. Jadi bila kita nak buat ujian psikometrik? Kerana itulah pihak sekolah telah mengambil ketetapan ujian psikometrik untuk tahun 2021 ini kita adakan esok, iaitu pada hari Rabu 5 hari bulan Mei tahun 2021. Mungkin ada kalangan ibu bapa yang tak puas hati, kenapa terlalu pendek notis diberi? Kenapa besok ujian hari ini baru nak beritahu? Sebenarnya, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, murid-murid telah kita maklumkan awal. Dah minggu lepas guru kaunseling dah beri makluman, dah beri taklimat kepada semua murid. Cuma ada antara anak-anak kita yang tidak dapat hadir ke sekolah, itu saja. Jadi, ketetapan kita, ujian ataupun pentafsiran psikometrik adalah esok, iaitu 5 hari bulan Mei tahun 2020 hari Rabu. Sekiranya anak-anak kita tidak dapat hadir ke sekolah esok, kita beri waktu lagi selama 2 hari untuk mereka hadir menduduki pentafsiran tersebut, iaitu pada hari Khamis dan juga hari Jumaat. Tetapi ada sedikit kelonggaran. Jika ada kalangan murid-murid yang tidak dapat hadir kerana dikuarantin, perlu ada surat kuarantin berwarna pink yang dikeluarkan oleh PKD, Pejabat Kesihatan Daerah, ataupun ada
antara anak-anak kita yang bergejala seperti demam, sesak nafas, batuk, sesama, itu pun kita beri kelonggaran untuk mereka hadir mengambil pentafsiran psikometrik ini selepas buka sekolah nanti. Tetapi bagi yang sihat, yang tidak ada gejala, yang tidak dikuarantin, yang boleh hadir, esok saya sangat berharap agar ibu bapa dapat menghantar anak-anak ini esok pada hari Rabu agar kita dapat menyelesaikan pentafsiran ini dengan kadar yang segera. Tuan-tuan dan puan, saya sangat berharap kerjasama dan juga kecaknaan daripada tuan-tuan dan puan-puan serta keprihatinan. Dan saya bagi pihak sekolah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan ucapan terima kasih di atas kerjasama yang telah tuan-tuan berikan sepanjang tahun 2021. Sekian, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis diteruskan lagi dengan taklimat ikat yang akan disampaikan oleh Cikgu Siti Asmahani binti Mat Saad, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 6 2021, juga ibu bapa yang dikasihi sekalian. Okay, baik, hari ini saya ingin berkongsi serba sedikit mengenai pentafsiran psikometrik. Okay, seperti yang dimaklumkan sebelum ini, SK Bandar Anggerik akan mengadakan ujian psikometrik ini pada hari Rabu bersamaan dengan 5 hari bulan 5 2021. Okay, jadi pada hari tersebut semua murid tahun 6 diwajibkan hadir. Okay, baik. Pentafsiran psikometrik ini merupakan satu ujian aptitude khusus ataupun kita panggil inventory kecergasan pelbagai atau singkatannya IKIP. Okey, apa dia inventory kecerdasan pelbagai ini? Okey, ia merupakan satu instrumen yang digunakan untuk mendapatkan maklumat khusus mengenai murid tersebut. Okey, ia juga untuk dapat mengenal pasti potensi diri murid, kelemahan dan kelebihan murid. Okey, termasuklah minat dan kecenderungan murid tersebut. Okey. Di samping itu, ia juga membantu guru untuk mengetahui kaedah dan strategi yang sesuai dalam pengajaran yang digunakan supaya dapat mewujudkan suasana pengajaran yang berkesan. Dan yang terakhir, ujian IKIP ini juga dapat membantu murid untuk mengenal pasti ke arah mana kecenderungan murid tersebut dan sesuai dengan kerjaya yang dipilih. Okey. Maksudnya kita boleh ramalkan apa pekerjaan yang sesuai dengan individu tersebut. Okey, baik. Ada 9 komponen yang akan dinilai. Okey, semua komponen ini ada dalam setiap diri individu. Cuma yang membezakan adalah ada murid yang ada yang tinggi dan ada yang rendah daripada segi minat dan kecenderungan dia. Okey, so 9 komponen tersebut saya akan terangkan, okey, di dalam slide yang seterusnya. Okey, cara murid nak menjawab adalah hanya untuk menghitamkan, boleh menjawab dengan menghitamkan jawapan sama ada ya atau tidak pada kertas jawapan. Okey, 90 soalan perlu dijawab dalam masa 45 minit.